Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa nolama ba'du ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. InsyaAllah ya, di malam berbahagia ini kita akan wawancara dengan salah seorang talib ya Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Ya, beliau insyaAllah akan menjelaskan kepada kita bagaimana ya proses beliau masuk ke Jami'ah atau diterima di Jami'ah Islam Madinah. Taib, kita sapa dulu. Taib, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Insyaallah. Ya. Nama siapa? Nama saya Muallim Yahya. Muallim Yahya. Ya. Panggilannya Muallim. Ya. Beliau namanya Muallim. Ya, insyaallah beliau akan jelaskan sedikit. Dari mana Muallim? Saya aslinya dari Solo. Dari Solo. Dari Solo, ya. Iya. Bisa ceritakan gimana proses masuk ke Jami'ah biar teman-teman termotivasi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, merupakan nikmat, ya. Saya katakan merupakan nikmat. Satu, orang yang bisa kuliah di Madinah, maka dia mendapatkan yang pertama adalah nikmat. Yang kedua adalah nikmat. Yang ketiga adalah nikmat dan yang keempat adalah amanah. Ya. Wallah, double itu ya. Kenikmatannya banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa kesini. Semua adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi semua adalah jalannya Allah ya. Kita tidak melangkahkan kaki kita satu pun di dunia ini kecuali semua sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ya. Adik-adikku, saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat semuanya, saya dulu mondok di SD dulu di Al-Muqaddasah Ponorogo, Pondok Tahfidzul Quran, menyelesaikan hafalan Al-Qur'an SD SMP. Kemudian setelah selesai hafalan Al-Quran, saya melanjutkan pendidikan di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Ketika itu mudirnya Ustadz Nafiq Zainuddin. Ustadz Nafiq Zainuddin. Sekarang Ustadz Qasim ya. Sekarang Ustadz ini, Ustadz Umair ya. Sudah digantikan lagi ya. Sudah digantikan. Sudah beberapa periode. Iya. Di Tengaran. Iya, Tengaran. Salatiga, dekat Salatiga. SMA saya di sana. I'dadul Lughawi, kemudian kelas 1, 2, 3 Muallimin, dan kemudian pengabdian 1 tahun mengajar. Kemudian saya langsung berangkat umroh ketika itu. Berangkat umroh hanya karena saya juga gak tahu travel yang mana yang mukabalah ketika itu. Akhirnya saya ya berangkat sendiri, mengumpulkan berkas sendiri. Ya lumayan ribet ya. Iya, karena kan saya juga nggak banyak tahu ya. Alhamdulillah ketika itu tahun berapa? 2000. Ketika itu setelah lulus ya langsung ya. Setelah lulus langsung sebelum pengabdian Ustaz. Tahun berapa tuh daftarnya? Itu tahun 2015. Sebelum dimulai pengabdian. Jadi, berangkat ke sini kemudian daftar di kampus Islam di Muqabalah di Jami'ah. Langsung di Jami'ah, Jami'ah Islam Jami'ah Islamiyah Muqabalah. Kemudian pulang. Pulang melanjutkan pengabdian tadi 1 tahun, menunggu pengumuman, ternyata tidak ada pengumuman di tahun itu. Gitu. 2016 kalau saya tidak ada pengumuman. Iya, karena bingung juga mau lanjut kemana, akhirnya saya melanjutkan waktu itu disuruh orang tua ya, udah kamu lanjut ke Mesir saja. Ke Mesir aja, cari sanad Al-Quran gitu kan. Ya, sudah saya berangkat ke Mesir selama kurang lebih hampir 1 tahun, kemudian pengumuman Madinah keluar bulan Maret tahun 2017 kalau enggak salah. Ya. Bulan 2017. Jadi baru 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi sampai 2 tahun bukan baru tahun, sampai 2 tahun. Karena normalnya 1 tahun, Ustaz. Iya. Tapi insyaallah mulai nunggu ya. Nunggu 2 tahun ketika itu karena 2016 tidak ada pengumuman. Sekarang ya. Udah semester berapa ini? Alhamdulillah ketika terima itu kemudian berangkat bulan Oktober 2017. Sekarang alhamdulillah saya sudah masuk ke semester 4. Iya. Ya, jurusan dakwah usuluddin. Dakwah usuluddin ya. Alhamdulillah insyaallah kita belajar bisa di mana aja Ustaz ya. Tentu bisa di manapun, di kampus manapun bisa thalabul ilmi belajar bertafaqquh fiddin. Tapi wallah ketika kita berada di Madinah, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita bisa sholat terus di Masjid Nabawi, kita bisa bertemu dengan para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya Islam itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular itu akan kembali ke sarang. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan dan banyak sekali keutamaan, berkah amanah. Nikmat amanah buat kita ketika kembali untuk berdakwah ya. Insyaallah ya.
ini kota berkah gitu kan, kota berkah, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua langkah kita. Allah berikan kita yang terbaik buat kita ya, Ustaz. Mungkin ya. Apa motivasi biar semangat gitu kan? Apa tekniknya khusus atau doanya gimana gitu kan? Saya artinya begini Ustaz. Wallah Ustaz ya, kita sebagaimana kita tahu ya, ini sudah bukan rahasia saja, ini sudah jadi rahasia umum ya. Keterima Madinah kadang juga ada bejoknya juga gitu kan ya. Ya, kita artinya kita berusaha tetap banyak berdoa, kita banyak beramal sesuatu yang dengan itu mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita jalan, banyak bersedekah. Kita ketika di rumah berbakti sama orang tua kita, minta doa sama orang tua kita. Itu minta doa sama orang-orang yang lemah gitu kan. Kita banyak bantu kepada orang lain. Banyak. Pokoknya kuatkan doanya, saya bilang. Kuatkan doanya insyaallah, dan tentu ikhtiar, belajar, berusaha itu kan. Karena sekarang kalau datang di kampus mesti langsung kuliah gitu kan. Insyaallah. Insyaallah enggak ada kesulitan. Banyak berdoa, terima banyak bersedekah, banyak berbakti kepada orang tua, banyak beramal-amal yang itulah Ustaz ya, insyaallah. Ustaz Mualim telah menjelaskan kepada kita ya bagaimana kiat-kiat yang masuk jami'ah, di antaranya adalah berdoa, kemudian ikhtiar menyusun berkas ya Ustaz ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ingin muqabalah insyaallah bisa daftar di travel-travel sunnah ya, masyaallah. Naam. Barakallahu fikum ya. Syukran Ustaz, jazakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan antum belajar di sini. Demikian para ikhwan fiddin ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.